Halo pemirsa UBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya, Bilida Amanda, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Memasuki rangkuman berita pertama, pemirsa, nilai tukar mata uang rupiah merangkak naik di awal bulan April. Selanjutnya, semarak kemeriahan hari jadi ke-109 Kota Malang, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Malang Raya menggelar wisata belanja yang bertajuk Malang Shopping Adventure 2023. Badan Statistik Pusat Indonesia melaporkan per Maret 2023 terjadi inflasi year on year sebesar 4,97% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,36. Masuki berita yang pertama, pemirsa, minggu ini mata uang rupiah kembali mengalami kenaikan. Berikut catatan sepekan di minggu awal bulan April lalu. Pada 28 Maret, kurs jual senilai 15.249 dan nilai tukar mata uang rupiah senilai 15.098 rupiah. Pada 29 Maret, kurs jual senilai Rp15.163 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.012. Pada 30 Maret, kurs jual senilai Rp15.169 dan nilai tukar mata uang senilai Rp15.018. Pada 31 Maret, kurs jual senilai Rp15.137 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.986. Pada 3 April 2023, kurs jual senilai Rp15.051 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.902. Pada 4 April, kurs jual senilai Rp15.064 dan nilai tukar mata uang senilai Rp14.915. Pemirsa, semarak memeriahkan hari jadi ke-109 Kota Malang. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Malang Raya menggelar wisata belanja yang bertajuk Malang Shopping Adventure 2023 yang digelar di Apartemen Begawan, Kota Malang. Menyambut hari jadi Kota Malang ke-109, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Wilayah Malang Raya menggelar kegiatan Malang Shopping Adventure dengan menggandeng 9 pusat perbelanjaan yang ada di Malang. Selama event berlangsung, para pengunjung telah berbelanja minimal Rp50.000 akan berkesempatan memenangkan hadiah-hadiah menarik, di mana undian akan dilaksanakan pada acara puncak Malang Shopping Adventure pada 14 Mei 2023 dalam kegiatan Mancal Santuy di Dinoyo Mall. Pembukaan Malang Shopping Adventure 2023 kali ini dihadiri oleh Ketua APPBI Malang Raya, Suwanto, Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, dan juga Sutandi Purnomo Sidi selaku Ketua APPBI DPD Jawa Timur. Dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk kolaborasi, yaitu pengusaha, terutama pengelola pusat belanja yang ada di Malang Raya ini ada 9. Ini adalah bentuk partisipasi dari pusat perbelanjaan yang ada di Malang dalam rangka ulang tahun Kota Malang yang ke-109. Dari kolaborasi ini, itu sebenarnya sangat membantu ketika pertumbuhan perekonomian yang ada di Kota Malang, terutama dengan program-program diskon, program-program lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat Malang. Dan ini cukup positif. Dan kemudian terkait dengan UMKM, kami dari pemerintah kota akan selalu berupaya, bekerja keras untuk meningkatkan bahwa UMKM ini harus naik kelas. Salah satunya kita harus merubah mindset bahwa UMKM ini tidak hanya di pinggir jalan, tetapi sudah bisa masuk mall, hotel, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya-upaya kolaboratif antara pengusaha dan pemerintah kota.
Malang Shopping Adventure tahun 2023 ini merupakan kegiatan ke-10 sekaligus yang pertama kali dilaksanakan kembali setelah sempat terhenti karena penerapan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 lalu. Pelaksanaan Malang Shopping Adventure tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda dan menarik bagi para pengunjung karena menghadirkan berbagai promo menarik dan diskon spesial hingga 70% dari tenan-tenan yang ada di 9 mall dan pusat belanja di Malang Raya yang menjadi anggota APPBI Malang Raya. Masih bersama Economic Update pemirsa, Badan Statistik Pusat Indonesia melaporkan per Maret 2023 terjadi inflasi year on year sebesar 4,97% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,36. Inflasi year on year tertinggi terjadi di Tual sebesar 7,49% dan IHK sebesar 117,19 dan terendah terjadi di Merauke sebesar 3,17% dengan IHK sebesar 112,59. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,05%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,74%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,72%. Kelompok kesehatan sebesar 2,65%. Kelompok transportasi sebesar 13,72%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,54%. Kelompok pendidikan sebesar 2,75%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran sebesar 4%. Serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,74%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yakni kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,23%. Pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi atau HET beras untuk klasifikasi medium dan premium berdasarkan zonasi. Kemudian di sepanjang Maret lalu ya juga terjadi anomali cuaca yang cukup ekstrim di sebagian wilayah di tanah air dan berpotensi mengganggu produksi komoditas hortikultura. Dan terakhir, catatan kami bahwa 9 hari pertama Ramadan bulan ini jatuh di bulan Maret ya. Gambaran peningkatan permintaan barang dan jasa yang dapat berpengaruh pada perubahan harga di awal Ramadan ini akan terpotret pada inflasi Maret 2023 ini. Pertama, yaitu terkait inflasi. Saya akan menyampaikan perkembangan inflasi bulanan atau mantuman. Pada Maret 2023, terjadi inflasi sebesar 0,18% secara bulan ke bulan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 114,16 pada Februari 2023 menjadi 114,36 pada Maret 2023. Sementara itu secara year on year terjadi inflasi sebesar 4,97% dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,68%. Jika dilihat secara series sebagaimana disajikan pada grafik inflasi Maret 2023 secara bulan ke bulan, terlihat lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yaitu bulan Februari 2023 yang sebesar 0,16%.
Selanjutnya, jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Maret 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dengan deflasi terdalam pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Komoditas penyumbang inflasi secara mantuman terbesar diantaranya adalah angkutan udara, bensin, beras, cabai rawit, dan rokok kretek filter. Sementara komoditas pendorong deflasi secara mantuman terbesar untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah tarif air minum PAM. Tingkat inflasi month-to-month pada Maret 2023 sebesar 0,18% dan tingkat inflasi year-to-date Maret 2023 sebesar 0,68%. Tingkat inflasi year-on-year komponen inti Maret 2023 sebesar 2,94%, inflasi month-to-month sebesar 0,16% dan inflasi year-to-date sebesar 0,63%. Selanjutnya pemirsa, NTP nasional per Maret 2023 sebesar 110,85 atau naik sebesar 0,29% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,53% lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%. Nilai tukar petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan oleh petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Pada Maret 2023 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga di Indonesia sebesar 0,29% yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Nilai tukar usaha rumah tangga pertanian nasional pada Maret 2023 sebesar 111,18 atau naik 0,40% dibanding NTUP di bulan sebelumnya. Dari 2.344 transaksi penjualan gabah di 26 provinsi selama bulan Maret, tercatat transaksi gabah kering panen di 67,44%, gabah kering giling sebesar 17,56%, dan gabah luar kualitas 15,00%. Indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,53%, atau lebih tinggi dari kenaikan indeks harga bayar petani yang mengalami kenaikan sebesar 0,24%. Komoditas yang dominan yang mempengaruhi kenaikan indeks yang diterima petani adalah kelapa sawit, jagung, cabai rawit, dan kopi. Berikutnya peningkatan NTP tertinggi yaitu pada subsektor tanaman perkebunan rakyat. NTP tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 1,94%. Peningkatan terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 2,14% atau lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,20%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks yang diterima petani ini adalah kelapa sawit, kopi, dan karet. Selama bulan Maret, rata-rata harga GKP di tingkat petani sebesar Rp5.274 per kilogramnya atau turun 7,65% dan di tingkat penggilingan sebesar Rp5.403 per kilogram atau turun sebesar 7,74% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Rata-rata harga GKG di tingkat petani sebesar Rp6.051 per kilogram atau turun sebesar 5,99% dan di tingkat penggilingan sebesar Rp6.178 per kilogram atau turun 5,78%.
Harga gabah luar kualitas di tingkat petani sebesar Rp5.015 per kilogram atau turun sebesar 7,68% dan di tingkat penggilingan sebesar Rp5.136 per kilogram atau turun sebesar 7,45%. Selama bulan Maret, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 876 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, di mana diperoleh 1.134 observasi beras di penggilingan. Pemirsa, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 567,27% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Didominasi oleh wisatawan dari Malaysia yakni 18,10% dan Australia 12,08% sebagai penyumbang terbesar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Februari 2023. Memasuki bulan kedua tahun 2023, kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai 701,93 ribu kunjungan. Meskipun mengalami penurunan sebesar 4,62% dibandingkan Januari, namun kebangkitan sektor pariwisata semakin terasa. Hal tersebut seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 dan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 di seluruh tanah air. 2023 yang terbanyak adalah berasal dari kebangsaan Malaysia. Adapun tiga negara yang memberikan share terbesar terhadap total kunjungan Wisman ini adalah Wisman kebangsaan Malaysia pada bulan Februari 2023 yaitu sebanyak 127.000 kunjungan dengan share sebesar 18,1% atau naik 13,12% dibandingkan bulan Januari 2023. Kemudian di posisi kedua adalah Wisman berkebangsaan Australia yang mencapai 84,8 ribu kunjungan dengan share 12,1% atau turun 14,45% dibandingkan bulan Januari 2023. Kemudian selanjutnya di posisi ketiga diduduki oleh Wisman berkebangsaan Singapura yang mencapai 75,2 ribu kunjungan dengan share 10,7% atau turun 21,70% dibandingkan bulan Januari 2023. Secara kumulatif kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga Februari juga meningkat 532,94% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan kunjungan ini utamanya tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta yang masing-masing meningkat sebesar 49.949,96% dan 716,85%. Peningkatan aktivitas wisata juga terpantau dari tingkat penghunian kamar, baik secara year on year maupun secara month to month. TPK di Hotel Bintang mencapai 47,83%, naik 9,29 poin secara year on year dan 2,97 poin secara month to month. Sementara itu, TPK non-bintang mencapai 22,67%, naik sebesar 1,26 poin secara year-on-year dan 0,53 poin secara month-to-month. Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa rata-rata lama tamu menginap di hotel berbintang masih belum berubah dibandingkan tahun lalu, yakni mencapai 1,63%. Economic Update berhasil untuk menemani Anda kembali, pemirsa. Kita beralih ke berita negeri Sakura. Akhir-akhir ini pemerintah menyatakan bahwa negaranya mengalami depopulasi yang mengakibatkan banyak dampak terhadap sektor termasuk ekonomi.
Tidak jarang kita akan menjumpai rumah yang sepi di Jepang, dikarenakan hal tersebut pemerintah Jepang sampai-sampai mengundang negara lain untuk bisa hidup di negara Jepang. Bersumber seperti media sosial, berita harian, dan juga koran, krisis populasi ini kini menjadi masalah besar bagi negara adidaya tersebut. Masalah krisis populasi ini sebenarnya sudah diderita oleh Jepang sejak lama. Krisis populasi ini sudah terjadi sejak 1970. Krisis ini sudah ada sejak lama, namun masih belum dituntaskan karena memang kurangnya fokus pemerintah Jepang terhadap krisis tersebut. Saat ini Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida terus menyemangati atau menggemborkan warganya untuk memiliki anak. Fumio pun juga sudah membuat beberapa kebijakan yang diharapkan dapat membantu warganya untuk menangani krisis populasi ini. Kebijakan tersebut berupa dukungan finansial untuk proses lahiran, pendidikan meluas mengenai pertumbuhan dan kelahiran anak, serta yang lainnya. Sebuah pendapat dapat dikatakan bahwa memang Jepang akhirnya menaruh perhatian khusus ke dalam permasalahan ini, karena sejak lama permasalahan ini tidak menjadi topik nomor satu di Jepang. Beberapa fakta dapat disimpulkan dari data-data yang didapat melalui jurnal seorang ahli di Jepang. Pertama, salah satu alasan turunnya populasi di Jepang adalah turunnya angka kelahiran di Jepang. Hal tersebut terjadi karena terjadinya resesi seks di Jepang. Yang kedua, wilayah yang mengalami keturunan populasi terbesar adalah kota besar seperti Tokyo. Tokyo merupakan ibu kota Jepang. Tokyo juga menjadi tempat semua anak muda Jepang mencari pekerjaan. Pasangan-pasangan di Tokyo merasa bahwa Tokyo bukan merupakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan anaknya nanti. Hal tersebutlah yang merupakan salah satu alasan pasangan di Tokyo tidak ingin memiliki anak. Pastinya tidak hanya itu, alasan lainnya adalah karena orang-orang di Jepang adalah orang-orang yang sangat candu atas pekerjaan mereka. Hubungan penurunan populasi ini dengan ekonomi pun tetap harus diwaspadai. Mahalnya biaya untuk hidup seorang anak memang mahal di Jepang. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan kurangnya angka kelahiran di Jepang. Tidak hanya itu, sebenarnya dampak dari penurunan populasi ini juga dapat menyinggung ekonomi Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa memang Jepang adalah negara nomor 3 terbesar dalam segi ekonominya. Pastinya krisis populasi ini akan menghambat perekonomian Jepang dalam jangka waktu dekat maupun lama. Kita dapat mengambil kesimpulan sesuai data yang ada di artikel Japanese Station bahwa memang ekonomi Jepang menurun beberapa tahun terakhir ini. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal. Beberapa akibatnya adalah Jepang kekurangan sumber daya manusia atau usia produktif yang sudah terlalu tua. Menurut sumber, sekarang di Jepang menerapkan umur pensiun adalah 70 tahun ke atas. Hal ini mungkin akan disambut baik oleh masyarakat Jepang yang sangat suka bekerja, dan tentu saja penurunan populasi ini juga berdampak pada kebijakan di bidang politik. Sesuai data penelitian, seorang peneliti Junichi Akashi bahwa memang Jepang perlu membuka kebijakan imigrasinya dengan lebar. Penerimaan pekerja atau SDM dari luar negeri akan sangat membantu Jepang mengembalikan ekonominya yang lama-kelamaan kian menurun. Hingga saat ini menurut data pemerintah sekitar 450 sekolah tutup setiap tahun. Antara tahun 2022 dan 2020 hampir 9.000 sekolah menutup pintu mereka selamanya, sehingga sulit bagi daerah terpencil untuk memikat penduduk baru yang berusia lebih muda. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Bambang Susantono menyatakan sampai saat ini telah menerima 167 dokumen komitmen awal atau letter of intent untuk investasi di Ibu Kota Baru. Investor tersebut berasal dari dalam negeri dan 16 negara asing. Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Bambang Susanto, mengatakan dari jumlah itu masih perlu dilakukan proses penyeleksian. Terlebih investor juga perlu melakukan studi kelayakan untuk dapat menanamkan modalnya di IKN. Investor yang berminat tersebut terdiri dari berbagai bidang seperti perumahan, rumah sakit, hingga pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Bambang menyebut pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berjalan sesuai jadwal. Pada Kamis lalu terdapat dua investor nasional baru yang telah mendapatkan letter to process atau surat izin prakarsa proyek dari otorita IKN untuk membangun hunian aparatur sipil negara atau ASN di Nusantara, yakni konsorsium PT Perintis Trinity Property Tbk dan PT Nidya Karya Persero. Konsorsium Trinity menanamkan modal sebesar 1,8 triliun rupiah untuk mengerjakan 7 tower dan Nidya Karya mengucurkan investasi sebesar 1,42 triliun untuk membangun 8 tower. Konsorsium Trinity dan Nidya Karya telah mendapatkan SIPP dari otorita IKN untuk membangun hunian ASN bersama dengan 3 investor sebelumnya. Skema bisnis untuk kedua investor tersebut adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tiga investor sebelumnya yang mendapatkan SIPP adalah PT Sumarekon Agung Tbk, Konsorsium Nusantara, dan Korean Land and Housing Corporation. Para investor tersebut ditargetkan dapat menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024. Kebutuhan hunian ASN sendiri sampai 2024 harus bisa menampung 16.990 orang dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu, peluang investasi di hunian ASN masih sangat terbuka. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UBTV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.